Dah live ke? Dah live? Dah start live ke? Dah start live ke? Dah? Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita semasa. Pistol antik bernilai 25 juta ringgit milik keluarga pembesar Alauddin Khan yang telah dilaporkan hilang 2 bulan lalu masih belum ditemui. Keluarga tersebut telah bertindak memberi ganjaran lumayan kepada sesiapa sahaja yang berjaya menemui pistol antik tersebut. Hey Nom, kau buat lagi ke kerja tu? Sudah-sudahlah tu. Tak elok kerja tu. Ni kau nak ke mana ni? Adam. Bang, ada apa dengan cerita ni? Barang tu dengan abang lagi ya? Barang tu ada je kat rumah. Kau jangan risau lah. Abang tak nak pulangkan barang tu ke? Kalau kita pulangkan barang tu, tak pasal-pasal kita kena siasat. Tahu? Kita bukan baru sekali ni buat rompakan. Ha? Kau tak payah risau apa-apa. Aku tahu apa yang patut aku buat dengan barang tu. Sekarang ni kau just fokus dengan plan kita malam ni. Malam ni kita ambil duit, dapat duit, kita caw terus dari bandar ni. Okey. Baik bang. Faham. Dah. Kau standby je malam ni. Aku Roger Edra. Ingat. Stay to the plan. Roger that. Haa, Edra. Macam mana lokasi? Kalau tengok keadaan ni, sekarang tengah pack sikit lah. Ada special promo kan hari ni. Tapi itulah, Medi pun nak buat promo seminggu je. Memang tiap hari penuh lah. Ya, apa kau merepek ni? Ha? Aku tanya lokasi untuk plan kita malam ni lah. Sorry. Yang tu clear. Setakat ni tak ada roadblock. Kalau dari rumah hang sejam dari sekarang, plan masih sama. Handop kereta hang dekat utara jalan nombor 22B. Dari situ hang jalan, hang berhenti satu blok dari lokasi. Hang kena keluar sebelum pukul 3. Pukul 3 tau. Dan hang ada 4 minit je. Dan lepas tu macam biasa, kalau ada apa-apa, you suruh akan settle. Dan lepas tu juga macam biasa, sebelum ni pun macam biasa, tukar kereta dekat parking bangunan Tan Sri Amir Amizan. Aku ready. Hang ready? Sungguh hang ready? Ha, hang ready bagus ya. Ni. Benda tu bagus. Sebab tu aku dah rekam awal kat hang. Hang kata tegang tak mau. Ni lah ni benda tu. Ada special promo juga ni. Aku pun duk check tadi ni. Tonic tu elok weh. Member aku dah 4 orang. Subok rambut dia. Pakai 2 hari. Panjang dia macam band Amir. Aku tak tipu lah. Aku tak tipu. Sumpah. Woi. Apa benda kau ni? Meripik, mengarut. Dah. Aku nak gerak ni. Okey. Apa, boleh? Stick to the plan. Stick to the plan.
Ashraf, Nam dah gerak. Aku akan stand by bawah. Edra, Edra, come on. Biasalah hidup ni. Kadang-kadang kita ke atas, kadang-kadang kita ke bawah. Kan? Kitalah yang kena pandai sesuaikan diri. Ha? Ni, 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 ni. Hoi, hoi. Anda main pek apa? Aku cakap aku akan stand by bawah. Ni, anda ready belum, mate? Hey, 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 hey. Aku tahu, aku tahu. Ni. Nom dah gerak. Settle sebelum pukul 3. Tu je masa kita dah. Kerja macam biasa, langgar je semua benda. Right. Alright. Assalamualaikum. 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 Saya bagi salam dulu. Saya yang bagi salam dulu. Awak jawablah salam. Eh. Ni, saya yang telefon. Sayalah bagi salam dulu. Bukan, saya call awak. Saya telefon, sayalah kena bagi salam. Assalamualaikum. Ha, jawab. Jawablah ni. Jawab. Assalamualaikum. Apa pula dia ni? Dari hamba tulus tanda ingatan. Saya letak fon. Sat lagi telefon balik. Ha. Salam. Ya. Ni. Apa ini? Ni? Tak tahu. Tadi ada orang. Dia datang. Dia datang buka ayah dengan kayu baseball.
kereta. Berita semasa, pistol antik milik keluarga Alauddin Khan telah ditemui. Identiti individu yang memulangkan pistol tersebut adalah dirahsiakan. Mereka turut dilaporkan menerima ganjaran RM10 juta setiap seorang. Manakala di Bukit Nirmala, dua mayat lelaki berusia lewat 20-an ditemui mati dalam keadaan tragik. Mangsa dikenali sebagai Benedict Yusra Kababek dan juga Edranuddin Abdul Abe Abelaud Chale.